Apa-apa ni? Saya kira mungkin. Kira. Dan kini kita berjumpa lagi, menari dan bernyanyi kembali. Pastikan kita tetap berani, pecahkan sunyi dan teriakkan lagi. Ini hari kita, ini hari kita. Pagi. Halo pagi. Mau kemana nih? Kita mau berangkat ke Bondowoso baru untuk acara Jarum Rendezvous. Tadi malam pulang jam berapa? Kita semalam pulang jam 3 pagi, sampai rumah jam 4. Terus ini tadi bangun jam 8. Kita prepare untuk berangkat ke Solo. Sampai ketemu. Ternyata tumbuhnya rumput ilalang. Halo. Oke, kita sudah berada di Solo Baru. Kita nanti malam mau main di acaranya Jarum Super. Jadi, pokoknya selamat bersenang-senang buat para teman-teman yang ada di Solo dan sekitarnya. Come on. Oke, hari ini sedikit kita membahas tentang bagaimana kedekatan kita dengan EO atau pihak penyelenggara event. Hubungan ini sangat penting karena semuanya saling membutuhkan. Gitu kan. Ini ibaratkan kayak simbiosis mutualisme. Mereka juga membutuhkan pihak penyelenggara sebagai penyelenggara, mereka membutuhkan pengisi acara dan kita juga membutuhkan mereka. Kita main juga enak, mereka juga puas dengan apa yang kita tampilin. Kita menjaga hubungan antara pihak penyelenggara dengan band sebaik mungkin, se-oke mungkin, well. Briefing ataupun kita sering ngobrol dengan orang, kita ketemu banyak event dan kita ketemu banyak teman-teman event organizer, kita lebih banyak tahu, kita sama-sama belajar supaya kedepannya lebih baik lagi, baik dan terus membaik. Ada beberapa band itu yang mereka seolah-olah penyelenggara yang membutuhkan mereka, tapi sebaiknya sih kita menjaga mereka seperti selayaknya teman kita, bukan antara penyelenggara dan juga pengisi acara, karena itu semacam ada gap kayak gitu ya. Jadi menurut kita juga kurang baik. Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang, apalagi terutama kita lebih mengenal dekat dengan pihak penyelenggara. Kapan kawin, oh kapan kawin, usiamu
muda lagi. Kapan kawin, oh kapan kawin, sampai kapan terus begini. Usiamu, oh mata sudah melangkah waktu yang tepat. Dan jangan biarkan harimu terus membuai, nyaman dengan hal yang salah. Coba lihat apa lagi yang kau cari, mantapkan hatimu, tunggu apa lagi. Pagi hari ini kita masih di Solo, terus sebentar lagi kita ke Yogyakarta untuk soundcheck. Habis itu nanti malam kita main di Sindur Semaen Depan. Kita bakalan lanjut tur jarum ketiga di Magelang. Kemarin kita ada sedikit gimmick, yang mana kita perjanjian kemarin di sini udah jam 6 lebih 23 menit. Nah, perjanjiannya 6.30 kita harus udah siap di sini. Oke. Dan kalau ya ada yang telat bakalan bayarin sarapan buat kita semua. Dan ada 5 orang yang belum bangun. Siapakah dia? Kita cek. Miga.
Enggak, tadi malam tuh udah ada peraturan baru jadi. Khusus buat yang tidak tidur di celupan. Hari ini ada yang telat bangun. Ada 5 orang. Sebenarnya udah bangun. Tapi yang bawah. Seperti biasa, kita mengadakan challenge, quiz, atau ya gimmick. Yang telat datang ke base camp kena apa ya? Kena apa ya? Jenenge? Penalti. Penalti, kena cas. Biasa sarapan pagi, soto dan juga teh. Yang kalah bayarin soto. Ya jelas lah. Yang kalah. Oh. Sama yang di dalam, sama yang di dalam. Weh. Putuskanku, itu sudah biasa dalam hidupku. Karena ku mampu untuk cari penggantimu. Gadis secantik dan sebaik dirimu itu masih banyak. Oh, saya Sigit dari Alam Muda. Terima kasih untuk Playboy sudah mau main di event kami Super Edobus 2017 sama Jarum Super. Event ini merupakan event komunitas. Jadi ada futsal, ada aventur, dan ada musik. Apa sih alasannya kenapa aku Grab untuk main di event ini Brebes Boys? Karena Brebes Boys punya komunitas yang good lah di kota Magelang, Solo, Jogja. Thanks to Brebes Boys, sukses. Kapan-kapan kita kerja sama lagi. See you. Thank you.